Bu, mau isi angin enggak, Bu? Bu, isi angin, Bang. Sat. Enggak mau dia. Tuh, guys, bentar, guys. Ini Kyung yang mau isi angin nih, Kyung. Lu mau isi angin enggak? Isi angin enggak lu? Ah, gua ditabrak. Lu mau lihat enggak bentuk lu kayak gimana, Bang? Ini. Coba, lu jongkok. Itu lu jongkok. Oh. Iya. Ini jongkok ini kayak kalau gua gitu komuknya anjing. Kenapa naik turun lu juga kayak gitu, ya? Eh, lu juga kayak gitu, bangsat. Kenapa kalau jongkok naik turun dah? Kita tembus lantai, Blay. Ini emang ini naik turun nih. Iya. Jongkok sama jongkok jalannya sama speednya. Iya, cuy. Kok bisa lari? Ya. Ini apa nih? Ya pokoknya kita main apa namanya? Pumping simulator ya. Kita lagi main simulator pumping ya. Simulator. Lihat ya, komuk. Lihat. Woi, ngapain lu? Komuk igoy, woi. Woi. Mandi. Gua mau berak. Mandi. Gua mau berak. Boleh lah. Kita ngintip Bambang mandi. Naik turun lu. Woi, ini rumah kita. Rumah kita miskin banget nih, enggak ada tempat sampah, enggak ada tempat minum, enggak ada tempat tidur. Beli ranjang dulu enggak sih? Hah? Beli, Bang. Pencet, Bang. Asik. What? Cuma perbagian. Perbagian anjing. Woi, ini juga satu-satu ya. Bantal beli kau. Nah, satu lagi ini enggak usah lah. Ini kita beli yang penting-penting dulu aja anjing. Woi, gua beli semuanya. Gua beli tong sampah gua beli tong sampah. Terus baca disuruh baca nih. Baca disuruh baca nih. Blah. Oh, ini read. You left town and came to town. Oke. Sudah rumah. Oh, rumah bapak kita. Anak orang kaya weh. Wah, kita punya pom bensin. Kita punya pom bensin cuy, dikasih sama bapak kita. Thank you udah dikasih minuman. Mana minuman? Nih. Wah, gua udah beli. Siapa yang beli minuman? Gua makan terlalu banyak katanya. Achievement unlock. Aneh. Wah, lu sih mang tamak sih, Bang, ya. Eh, gua cuma makan satu ya. Oke, keluar. Woi. Ada sepeda. Wah. Woi, keluarnya gimana? Oh. Gua naik sepeda, guys. Woi, sepeda lu di situ, woi. Woi, gila kita. Woi, bisa bonceng. Mana? Bisa bonceng. Lah, hah? Bambang mana? Hah? Bang lu hilang anjing. Ini, Bang lu hilang. Gua di dalam lu. Sumpah. Buset. Bisa enggak bertiga? Bisa enggak bertiga boncengan semua? Coba. Bertiga boncengan semua. Bentar, gue. Oke. Dah. Let's go. Anjing. Kemana kita pemain sih kita? Yogi, kita adalah kamu. Lurus kiri. Oh iya. Kok lu tahu sih pemain sih kita yang ini? Buka mah. Ada di map. Woi, ada tempat judi, cuy. Ya makanya. Woi, ini kanan nih. Salah jalan. Gua mau muterin dulu. Gua sama liat. Yogi dah pokoknya enggak tahu deh gua. Ketinggalan. Wih, itu apa tuh? Blay, gua ketinggalan, Blay. Gua udah sampai, guys. Wih, kita manajer enggak sih? Yeah. For sale dijual nih, ey. Woi, parkir yang bener, woi. Kalau naik sepeda, woi. Woi, gua kan buang sampah dulu, ya. Nih. Sampah banyak banget di sini. Oke, gua juga buang sampah deh. Nah. Lah. Belum masuk anjing, Bang. Ditahan. Woi. Lah. Woi, sampahnya mana? Di sini enggak ada nih. Hah? Apa? Enggak ada. Ini ada rumah lagi. Coba gua mau. Ini kantor manajer. Oh, gua beli ini. Gua beli buat kita makan. Woi, duit kita berkurang semua, woi. Ah, itu duitnya kayak, sekarang duit lu berapa? 35. Lu berapa, gue? 35. Ini duit bareng. Iya, duit bareng. Kalau yang manajer ya kayaknya ya. Coba nih ya, gue beli 10. Ini 25 enggak? 25. Ya. Oh, duitnya bareng. Enggak, duit barengnya duit di manajer doang berarti. Iya enggak sih? Gue mau main basket doang, deh. Woi, oke. Blay, kita ini ada dua pelanggan, Blay. Eh, ini kenapa terbang gini? Duit gua nambah. Mana? Mana pelanggan kita ini? Tiba-tiba? Ini pelanggan kita. Duit gua jadi 75.
gua yang belakang ya, gua yang belakang ya. Coba. Gua fill with gas. Oke. Pak. Ya. Woi, gua udah kasih, gua udah isiin bensinnya. Oh gitu. Oke, Pak, mulai dari nol, Pak. Woi, gua kenapa nih, gua? You fainted and woke up in the hospital. Hah? What? Bambang pingsan. Gua pingsan kenapa ya? Bambang mencium bau bensin kayaknya. Dapat $30. Gua dapat juga. Nice. Masuknya ke kas duit kita ya. Iya. Yeah. For sale. Beli. Open. Wah, 500, Blay. Eh, bukan. Diskon. Change diskon. Gua bikin nih diskon open nih. Open market. Oh. Lu tau dari mana 500 harganya? Ini kalau lu deketin, tuh open market 500 harganya. Diskon 1%. Apa diskon 1% anjing? Woi, tunggu dulu. Di depan sana, oh ini ada station. Gua buang sampah dulu. Oke. Gua ngurusin ini ya. Permisi, Pak. Ibu, permisi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Oke. Makan. Ya, saya bersihin dulu ya, Bu, biar lebih cerah muka cantik okay. Ibu kelihatan. Nah, lu isiin ya, bisi ya, Bu. Ntar gua lihat ini ada yang jualan hotdog. Oh, bisa makan $1 ya, harganya. Dari nol ya, Bu ya, dimulai dari nol. Gua lagi liat wash machine. Ini apa di sebelah sini? 1.500, cuy, cepetan deh cari duit yang banyak anjing. Wah, sabar ini gue sambil nyari. Wah. Kalau kita mau buka yang tangki yang sebelah sana harus bayar 1.000. Makasih ya, Bu. Iya, makanya kita harus cari duit sebanyak-banyaknya nih, gimana caranya? Itu kasnya ada masuknya gimana? Ke manager. Oh, manager. Sini. Nih. Use. Terus? Terus ada duitnya. Oh, ada employee, Blay. Keren kita juga. Kita bisa order. Weh, sumpah. Wah. Beli makanan. Ini apaan nih? Apa tuh? Oh, ini ada microwave. Gua baca ini newspaper dulu dah. Gua pembaca koran. Oke. Okay. Gua beli air enggak sih? Hah? Daripada kita haus. Guys. Enggak, ngapain? Woi, kita harus bawa senjata deh kayaknya deh. Kenapa? Ada pencurian di depan ini pom bensin kita. Okay. Kemarin katanya gua bersih-bersih dulu deh. Ntar gua coba gua lihat emang ada senjata kita. Woi, ini tahu. Kenapa kagak ada yang iniin bensinnya anjing? Oh. HP. Oh, pencet tab deh, Blay. Ada bat, Blay. Sini lo yang mau jahat. Kita ada tongkat anjing. Oke, makasih. Michael, lo mau ngapain, Michael? Udah. Michael. Sumpah, teman-teman gue gak ada yang cari duit, anjing. Ntar gue pegang HP dulu nih, ada katanya ada tas. Fuel vehicle 1/4, eat food from hot dog truck, transfer money dari ATM. Lu lihat job questnya yang mana sih? Oh, ini tas. Dari tab. Oh, transfer money from ATM. Gua ada duit. Gua enggak ada. Lu ada job, Mang? Collect garbage. Garbage tadi udah kita collect kan? Kok masih 0/3 gua? Kok gua belum bisa ngambil duitnya ya? Oh, gua ambil tas dulu deh. Gua cuma ada tas doang, job enggak ada. Kok ini enggak bisa gua tarik sih? Berarti Gua makan dulu deh. Hotdog mana? Hotdog truck? Oh, di depan nih. Oh, ini station name-nya mau kita ganti nggak? Silakan, Pak. Namanya Kyong. Hah? Jangan serakah lu, Kyong. Namanya? Cara ganti gimana? Udah, gue ganti. HOMP. Bangsat egois, anjing. Oh, ini ATM. Sabar, gue kelarin ini dulu. Withdraw. Dok. Tuh. Duit kita ada 178 kan sekarang? Kok kurang? Duit kita ada 15.000, Blay. Tuh di dalam account. Ah, 15.7 anjing. Bukan 15.000. Oh, ada pelanggan lagi. Transfer money from ATM. Misi. Coba gua deposit. Misi, Pak Bos. Terus gua withdraw lagi. Ya, saya bersihin dulu ya. Tunggu, duit kalian tuh di atas ada berapa sekarang? 181 sama 44,5. Hmm.
Apa pak? Ini ada orang butuh dipompa ban eh. Pompa. Gue pengen cepet-cepet kalau ini bikin tempat mesin cucinya weh. Weh mobilnya. Wah. Oke, gue pompa pak. Bannya. Bagi-bagi ini ya. Bagi tugas. Gue ngurusin ini deh. Sekarang udah bisa weh. Nah ini Michael yang gue hire tadi nih. Lu gaji dia ya? Oh, tadi gue gebuk deh. Ini gue hire anjing. Bang Sat ini karyawan kita. Si Michael udah tua, Blay. Gue gak tau apa-apa ya. Transfer money from TM. Kalian masih ada tugas yang collect garbage gak? Gak ada. Gua... Itu ada satu garbage tuh. Mana? Transfer money. Eat food from hot dog truck, abis itu fuel vehicle. Oke, ini sampah. Oh, ini saya bersihin, Pak. Set. Biar semuanya beres. Oh, ini gudong. Iya. Oke. Okay. Lu yang depan aja. Collect garbage udah. Oh, baru satu. Oke. Okay. Sudah saya bersihin ya mobilnya ya. Nih saya lap-lap pakai badan saya langsung. Mobilnya, Pak. Oke. Okay, saya juga, Pak. Ini Pak, saya lap pakai celana saya, Pak. Pakai celana saya, Pak. Tinggal 32%. Gua beli dulu ya. Iya, beli bensin. Sekaligus beli minuman juga gua nih. Biar kita enggak kehausan. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami banting? Pak, Pak, ini selang kita. Pak, selang kita, Pak. Bolong, Pak. Udah saya bersihin ya. Kacanya ini udah bersih banget nih. Pak, selang kita, Pak, enggak nyambung, Pak. Kayak iya emang gitu emang selang kita dibuat emang nggak nyambung mungkin ya. Oke. Oh dia ada yang mau dipompa. Gue petugas pompa ban dah. Tenang. Selamat datang kembali. Silakan Pak. Mobil yang bakal diinin mana ya? Apa? Yang truk buat misi bensin. Ini kita udah pesen loh. What are you doing? Kata Michael. Gue gebuk juga lu Michael. Lu. Oh jangan itu karyawan baru kerja, kita. Kerja goblok. Gue udah pesen loh. Oh, setiap kali gue gebuk dia, reputation gue kurang 7. Di gue di map ada tanda seru, apakah itu... Ini ya, Blay? Oh iya, ada tanda seru sih, Tumbang. Mungkin itu quest. Mau kesana kah kita? Iya gak sih? Ntar aja deh. Reputasi lu berapa, Kyong? 43. Oh shit, berarti setiap apapun yang kalian lakukan berpengaruh ke semuanya ya? Tadi kita berkurang jauh gara-gara Bambang juga gebuk. Anjing. Weh, fuelnya gak nyampe-nyampe. Iya. Ini gak bisa fill with gas nih. Udah. Oh ada ini. Fuelnya di belakang. Weh, gue lagi bersihin. Dia cabut anjing. Sabar, belum bersih weh. Gue kejar. Sabar, bu. Mobilnya dia minta dipompa bannya. Pompa gue. Udah. Nah, dapat $5. Udah saya bersihin juga ya. Mana bu, bensinnya? Banget, mana bensinnya, Bang? Oke, udah bensin udah nambah. Gua mau main basket. Udah lu main basket sana deh. Selamat datang di Home Pertamina. Home Bensin. Nah, saya bersihin kacanya ya. Nah, Bapak. Woi, satu. Makasih ya, Pak. Dua. Saya bersihin ya. Ini punya manajer pada gak kerja. Selamat datang di Home Bensin. Saya bersihin dulu ya. Gue main basket dulu. Ibu. Oke. Makasih, Bu. Kok gak masuk-masuk ya? Oke, terus apa nih? Ya. Oke, baru 100. Nah, gue kok masuk di rumah sakit anjing? Wih, gol. Lu ketabrak mobil berarti. Oh. Shit. Wah, manajer Yogi masuk rumah sakit. Lu orang main basket, gue dari tadi kerja nih. Oh iya, gue baru kerja lagi lah. Gue masih main basket. Istirahat dulu tadi. Fuel lu gue beli lagi deh. Ngure, ya, langsung 3. Kita lempar dari 3 point shoot tuh. Bangkat, Kyong. Kalau main basket, anjing. Oke, okay, gue udah ada fuel. Weh, ada truk datang. Gede banget, anjing. Oke, okay, gue udah order fuel, gue buka. Berapa mahal ini? 2%. Mahal banget. Mahal ya? Oh, pantesan duit kita tinggal 100 lagi sekarang. Ada sampah, gua ambil dulu. Gua bersihin. Selamat datang di Home Bensin.
Gua bersihin sampah. Ya, silakan bersihkan dulu ya, Ibu. Sini, silakan parkir di sini. Ibu mau isi dari berapa, Bu? Berapa Pertamax, Pertam. Enggak, nama bensin kita ini Pertablay. Oke. Okay. Saya isi dulu ya, dari nol ya, Bu. Kok otomatis kecolok sih, Bang, nih, Bang? Ini isi Michael yang Michael yang kerjain. Michael tuh. Oh, berarti dia gua hire berguna juga lo, Michael. Michael yang iniin dia. Yaudah gua isiin anginnya deh. Bu, mau isi angin enggak, Bu? Bu, isi angin, Bang. Sat. Enggak mau dia. Tuh, guys, bentar, guys. Ini Kyong yang mau isi angin nih, Kyong. Lu mau isi angin enggak? Isi angin enggak lu? Isi ah, gua ditabrak. Pingsan lo, Kyong. Iya, gua pingsan ditabrak. Dia tidak berperi kemanusiaan. Nambah gitu. Iya, betul. Workshop 4.000 cuy harganya. 1.000 nih. Cari duit itu susah juga ini game anjing berarti. Soalnya pelanggannya datangnya dikit-dikit. Ada lagi pelanggan. Oh, ada pelanggan. Silakan, Pak. Selamat datang di Home Bensin. Jangan pencet. Aduh, gua ditabrak lagi, Cok. Saya bersihinnya katanya ya, Bu. Kita bersihin aja. Mereka kaca pada kotor-kotor banget, ngapain sih hidupnya? Enggak tahu deh, gue mainan lumpur kali. Sekotor ini. Wah, berarti Michael berguna tahu. Bu, saya bersihin dulu, Bu. Oke, silakan. Tuh, masih belum. Oke, Bu, makasih, Bu. Udah dikasih duitnya, Bu. Ada yang mau isi angin? Tambah angin. Gue cuma ini doang. Kecolok enggak? Enggak, belum. Oh, udah kok. Belum kecolok. Woi, gila, tambah angin, berubah ke sini langsung dia. Tiba-tiba di sana dia. Woi, langsung di situ. Bayar. Gaib. Bayar. Dia udah bayar tadi anjing. Dia enggak mau bayar, dia enggak mau bayar tambah angin. Bayar enggak lu? Ini tambah angin tadi 60 dolar. Bayar enggak lu? Dikejar sama Akyong. Sumpah. Dia enggak mau bayar, sumpah. Tadi 60 dolar gitu loncat. Sini si Michael ngapain ada di situ? Enggak, dia di situ tahu-tahu nanti dia bisa nyolokin di sini, Bang. Woi, lampu nyala, Bro. Udah malam, udah malam, Blay. Gua akan berjaga di sini, yang enggak mau bayar gua gebuk. Juga ya punya pom bensin ya? Susah nih. Kok minum dulu deh. Woi, gua mulai haus. Mau cari air minum. Lu orang gebukin orang tadi, gimana enggak turun, sialan. Enggak, gua enggak. Kalau ini udah colok sendiri tuh. Kalau yang pertama kayaknya Michael bisa ngurusin deh. Jadi satu mobil doang kayaknya Michael bisa otomatis deh. Lagi pula kan sekarang udah self. Oke nih. Sebelum ya? Ibu jalan ya, ini saya palangin dulu ya, Bu ya. Ya, di sini, Bu ya. Jangan jalan dulu, Bu. Kasih, Bu. Kita bersihin, Bu, mobilnya. Bu. Mantap. Itu banyak lu. Woi, woi, ini siapa? Polisi. Ada orang nempel ke situ. Kemana? Kurang 600 dolar lagi, cuy. Ini kayaknya grindingnya gila deh. Woi, kita nggak mau buka ini market 500 dulu, woi. Mana ini? Iya, market udah bisa kita buka 500. Buka deh nanti ya. Kok duit kita berkurang sekarang 440? Itu gaji si Michael itu. Woi, gajinya 60 dolar, pecat. Pecat. Dia gabut doang 60 dolar liat di tempat sampah, bangsat. Wah, reputasi kita bertambah sih untungnya sih. Yoi. Mau coba ngomong ke orang-orang di sini. Halo, Pak. Kita ada pom bensin di sini, jangan lupa untuk bawa mobil. Oh, ternyata tidak punya mobil ya, makanya jalan kaki. Miskin. Lu promo terus, Bang. Ya, promo. Bensin. Pak, bensin. Nih, ada 2 orang nih. Bensin. Pak. Si bensin, Pak. Kalau enggak saya pukul bensin. Nih, Pak. Oke. Pak. Biasa di pom bensin kan ada ini ya. Isi bensin juga lu. Bensin, Pak. Nah, isi bensin juga. Masuk, Hei. Mas ini, Pak. Hei, isi bensin enggak lu? Gua gebuk. Saya bersihkan, Pak. Oke, dimulai dari nol semuanya, Pak. Ada kecelakaan di sini. Ya, Bu, ini Ibu. Ini Ibu. Pak, ini gimana sih sendiri, Pak? Ibu sendirian aja, Bu. Enggak punya pacar, Bu. Oke, Bu, saya masuk kalau gitu, Bu. Oh, cepet banget, Bu. Udah 500. Udah 500. Bu, cepet banget, Bu. Ini belum, Bu. Okay. Gua beli ya, marketnya. Beli. Yeay!
Market kita ya. Sudah buka. Hah? Woi, kita isi marketnya kagak ada. Oh, ini ada ATM sini, ada ATM. $100. Woi, dibeli Pak Bang ATM. Wah. Enggak apa-apa. Dibeli enggak apa-apa. Kita kan butuh juga. Siapa mau disodok? Siapa mau disodok? Eh, ada yang beli, ada yang belanja. Bu. Oh, ada yang belanja. Bu, beli enggak, Bu? Gua sodok lu sama sapu nih. Bu. Woi, reputasi Kyong, jangan Kyong. Sabar, urus yang pembensin depan dulu. Gua bersih dulu. Dah. Oh, dia habis isi bensin. Ya ampun. Kyong, kebakaran. Gua bantuin dia tuh habis bensin bentar. Market weh ternyata weh. Gua beli bensin dulu ya. Ya. Ini apa nih? Lumayan nih. Bagus nih. Oh, ada TV gua beli. Oke. Lu beli apa, Kyong? TV $25 doang, TV buat di supermarket. Ini diskonnya maksudnya diskon buat apa ya? Itu diskon di dalamnya. Coba 1% aja udah, 1% udah. Kita butuh duit. Woi, bensin kita, fuel kita 39%, woi. Sudah diisi. Tenang. Enggak usah panik, enggak usah panik. Berikutnya kita buka bengkel enggak sih? Jangan. Mahal, 4.000 bengkel. Buka ini dulu, 1.000 gas area. Oh iya, 1.000. Kan minuman gini-gini. Gimana nih, minum jualnya? Minum kita ke manajer dulu. Minum gratis kan 70-11. Gratis kok minum. Gratis, oh, enggak, gratis. Di market gimana ya belinya ya? Apa kita beli dari buy dari juga? Situ tuh, dari situ komputer. Coba gua dari komputer dulu. Mail. Mary from the pump bank. Sabar, gua bersihin dulu nih. Sampah-sampah. Oh, kehidupan. Dia mau sewa. Oh iya. Dia mau sewa satu hari $10. Apaan? Ini ada si Mary dari bank menawarkan apabila dia mau menyewa ATM di stasiun kita, dia mau bayar satu hari $10. Bayar lah anjing, $10. Nego. Weh. Udah gue terima. Dah. Oh, ini market nih isinya nih. Gue beli... Udah. Gue isiin. Rokok lah gak ya, rokok. Mail. Udah. Isinya dikit. Market. Ntar barang-barang marketnya turun di mana ya? Oh, di samping sini. Ini, gue liat barang-barang marketnya. Gue bawa nih. Hah? Inventory apa nih? Di sini. Ini apa? Ini barang-barang marketnya. Oke. Oh, kita harganya mau kita naikin gak nih? Loh, ini woy. Apa, Cuk? Ini lu pesan harga apa, roti? Naikin, naikin. Harga bensin gua naikin ya. Naikin. Gua nyampe. Ini ada roti. Roti, taruh mana roti? Mahal banget ya, anjing. Market, terus pricing. Gua taruh roti nih. Terus, ini apa nih? Looking for a job. Oh, kita belum ada, sayang banget bro. Kita belum ada tempat cuci mobil bro, kita masih miskin. Kita tempat pencucian duit. Iya bro, kita cuci duit bisa deh kita deh. Ada polisi, pelanggan kita polisi bang. Egoi. Pak polisi. Sini pak, ayo pak saya isiin pak mobilnya pak. Mantap pak. Oh gitu. Cong ini nggak di bawah Cong. Ini lagi gua susun nih. Oke. Tapi jadinya kayak gini ya. Udah dibersihin nih Pak Polisi nih, duitnya banyak di sini. Oh, dia belanja nih. Dia beli. Pokoknya setiap yang isi bensin jadi belanja tahu sekarang. Sekarang kita harus jadi kasir, dia ngambil barang, terus gua pencet sel baru bisa kejual nih. Enggak usah ada jadi kasir. Nanti dia datang. Ambil barang lagi, barang lagi. Enggak, yang gua taruh tadi udah dibeli sama orang. Masalahnya dia satu persatu gitu loh, Goy. What? Gue bantuin, Goy. Ini box ini. Bukan taruhnya tuh di belakang ya, di belakang. Ini kayak satu persatu dia. Saya kayak ini nih taruhnya di sini nih tuh, langsung kesusun sendiri dia. Mana tersusun kayak mana anjing? Itu yang warna pink potato chip. Masa satu persatu gini enggak bisa bawa box-nya? Weh, box yang tadi gue bawa mana? Hilang.
Ini makanan apa nih? Makanan anjing. Enggak, kayaknya ada cara cepetnya deh, cuy. Enggak mungkin, cuy. Iya, harusnya mah ada ya. Sabar, gue isiin bensin dulu. Press the inboxes by dragging them to the stand. Ah. Gua bersihin dulu. Nah, mantap. Keren nih gua. Gua berhasil menemukan tempat untuk makanan dingin. Enggak, cara bawa aja, Kyong. Gua coba. Ini apa nih? Rokok, coba. Cara bawanya pasti ada. Ada caranya, weh. Wah, ini kenapa tumpah, anjing? Ih, jorok. Bangsat. Nah. Bilang di celana. Dia nggak nge-stay di dalam gitu loh barangnya. Barangnya di luar, anjir. Masa kita harus ngambil satu persatu? Terus cara taruh ambil, ke... Ambil, bang, ambil. Drag ini, aja ke sana. Ini rokok nih gue bawa ya. Rokok. Gue lagi isiin bensin dulu nih. Oke, makasih, Bu. Oke. Gue bawa rokok. Bersihin dulu. Aduh, okay. Ketabrak lagi, anjir. Rokok gue udah disusun. Misi, gue mau nyebrang dulu. Ini boxnya itu loh. Ini harganya udah gue mahalin, guys, ya. Jadi duit kita cepet nih. Gue naikin lagi. Satu persatu, Kyong. Satu persatu, Kyong. Satu persatu gue. Kotaknya di bawah kosong, gak ada isinya. Oh, pakai ini, wey. Shopping cart gak sih? Oh iya juga ya. Rokok udah gue susun. Tinggal satu lagi gue barangnya, roti. Gue naikin harga lagi sama gue, anjing. Aku mempat harga gue sekarang. Biarin mahal. Oh, biar roti juga dalam sini. Dah. Dah. Gua iniin fuel dulu ya. Thank you. Yeah. Sumpah, thank harga you. Kita mahal thank banget ini. Thank you. Semoga tetap rame. Gua boleh gua boleh makan dagangan kita enggak? Gua lapar. Minum aja. Woy, jangan. Nih, fuelnya gua order maksimal tuh. Oke. Okay. Bensin, sini bensin murah tapi mahal, sini, ayo. Bensin murah tapi mahal. Sini datang di bensin mania, mantap. Gua mau beli makanan hotdog dulu dah. Pak, kita udah langganan tiap hari, kagak ada diskon, Pak. Oke. Ada 1% diskonnya, 1%. Woi, itu mirip kartu apaan? Hah? Yang gua beli makanan. Yo, ngapain? Hah? Kok beli makanan? Kan beli hotdog gua, lapar. Woi, minum aja. Minum gak kenyang, Blay. Wah, sumpah. Sumpah. Minum aja tahu gratis. Iya, minum sih gratis, tapi lapar kan enggak bisa ini. Tuh satu siapa tuh? Siapa? Woi, jangan beli, guys, minum Bambang, aja. Bambang beli makanan. Bambang beli makanan. Ya, ini lagi makan nih. Woi. Gua ngisi bensin. Kita kayaknya masak deh. Saya bersihin, Pak, kacanya, Pak. Itu udah bersih semua, Kyong. Order lagi ya, yang di market ya. Di marketnya. Sampingnya, bensin, Pak. Untuk... Yang samping, Pak. Oh. You can buy the product from the warehouse in person. Oke, okay, gue beli, gue jalan. Lu jalan ke warehouse? Lebih murah katanya. Cuan kita lebih gede. Okay. Beli, Bang. Lu jalan mana? Mana dia? Jalan dulu. Kyong, lu di market dong, Kyong. Ini gak bisa beli orang. Buset. Okay. Gue udah bilang dari tadi, ini udah gue urusin, dia masih di sini. Sana lu ke market. Gue mau ke warehouse. Mau lihat. Itu Bambang ke warehouse sudah. Bagi tugas kita. Oh iya. Bagi tugas. Ngapain satu orang ke tempat yang sama? Nah, waduh, market tuh. Waduh, jorok banget nih. Gue bersihin toilet dulu. Warehouse mana ini? Halo, Ibu, mau beli apa? Oh, Ibu mau beli. Oke, Bu, silakan. Terima kasih telah berbelanja di Home Pimpa Mart. Sudah dibersihin. Sekarang ban. Hey, manajer Rigoy, bro. Boleh sih. Wah, ini boleh, pintunya kebuka. Gua di mana sih gua? Oke, udah. Terima kasih. Awas tabrakan, Bu. Oh, ini dia. Ini saya mau beli snack. Kyong, tambah satu karyawan lagi, Kyong. Tambah satu karyawan, oke.
Bentar sini, ya. Mesin murah tapi mahal. Ayo sini sini. Gua ayo datang, ayo datang. Gua akan hire Sarden, Sarden. Minus 2 kalau di jalanan anjing. Ayo kita harus cari teman Michael yang untuk ini, Kyong. Apa? Gua cuma di employee gas. Cuma ada Michael sih. Di koran Kyong, bukan di komputer. Oh. Wah, tabrakan anjing, Pak Polisi ditabrak. Oh. Bensin murah-murah tapi mahal. Sudah ini, saya ini. Gaji satu orang lagi. Lu udah hire? Udah gua hire. Siapa namanya, Kyong? Namanya bawa, ya. Harus gini gua. Belum datang dia, Goy. Wah, enggak bisa nih telat datang anjing.